Hi everyone, welcome back again with me ke bulan barang crypto and Acrocoin or Acropolis. Wow. Today market is crashing and then the Acropolis is very, I'm speechless about it because Acro is survive in the Bitcoin ya guys ya. Di mana market sedang benar-benar crash, tetapi si Acropolis ini sendiri justru pump secara membangunkan dan survive. Wow, inilah yang sebelumnya sudah pernah aneh katakan ya guys ya, di mana ada momen di mana altcoin yang bisa survive di tengah badai BTC atau di tengah bearishnya para koin-koin raksasa ini sendiri untuk menjadi salah satu koin yang sangat membangunkan, menghasilkan profit to the moon, to the mars, yang bisa kita bilang itu di luar ekspektasi kita ya guys ya. Bisa dilihat di sini ini time frame 50 menit Acro is breakout. Wow, it's very amazing coin. Tetapi untuk kalau kita lihat di time frame di sekitaran weekly daripada si Acro ini sendiri guys ya, masih bertahan di area support sekitaran 0,002 ya guys ya. Apakah survive-nya atau comeback-nya si Acro ini sendiri bakalan menjadi pertanda bahwa di weekend ini mungkin saja adalah momen dimana buy the dip daripada altcoin yang sudah saatnya kita perhitungkan ya guys ya. Momen dimana saatnya karena sudah bearish berkepanjangan, saatnya bagi para koin-koin ini sendiri untuk to the moon, to the mars. Dan untuk target daripada si Acropolis ini sendiri guys ya, untuk kedepannya yang kemungkinan survive di tengah badai BTC ini sendiri, mungkin saja nih, mungkin ya guys ya, bisa mendarat sampai sekitaran 8 sampai 12 lah, di 0,008 sampai ke 0,01 dollar menjadi area take profit terbaru untuk Acro ini sendiri guys ya. Di tengah badai BTC dia mampu survive dan sangat membangunkan, tidak seperti altcoin lainnya. It's very amazing coin. Segitu saja update daripada si Acro kali ini guys ya, yang benar-benar membuat aneh speechless nih guys, karena salah satu coin yang survive gitu ya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer all, thanks for watching. Salam Acropolis Rebound.